Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton SME bersama saya, Afizah Azaman. Sebuah program yang membawakan kisah-kisah kejayaan usahawan di seluruh negara. Okey, baiklah, episod kali ini kita nak menemui seorang usahawan daripada negeri Terengganu, Encik Muhammad Rizal, di mana beliau pada dahulunya melakukan, beliau merupakan seorang designer sepenuh masa dahulu, tetapi sejak 4 tahun lepas, untuk menambah lagi pendapatan yang beliau nak dapatkan, beliau telah mencuburi bidang usahawan dan beliau telah mengusahakan sebuah perniagaan berprodukkan sata. Sata goreng. Selalunya lah kita akan jumpa sata ni dalam bentuk yang dibalut dengan daun pisang dan sebagainya, kan. Tetapi beliau telah melakukan inovasi terhadap produk itu, dan inovasinya ialah beliau menghasilkan sata goreng. Dan beliau telah memasukkan sata-sata tu ke dalam popiah. Banyak lagi produk-produk yang dihasilkan oleh beliau melalui sata ni. Okey, baiklah Encik Rizal, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya. Boleh tak Encik Rizal ceritakan kepada saya pada awal permulaan perniagaan ini sejak 4 tahun lalu, kan, bagaimana Encik Rizal memulakan perniagaan ini? Berapa modal yang dikeluarkan dan mengapa Encik Rizal masuk dalam bidang perniagaan? Permulaannya benda ni sebagai bukan sebagai yang kata pendapatan tetap lah. Saya cuba-cuba dalam 4 tahun lepas tu, saya ada ikut program bersama YPU atau Yayasan Pembangunan Usahawan di Terengganu. Jadi kita benda ni macam mana saya nak beritahu lah. Sebab makanan ni kalau di Terengganu, kawasan saya sekitar Sumatera Akhir ni, memang benda ni kira normal. Kebiasaannya orang dah tahu. Tapi bila ada satu permintaan daripada ni nak ajak saya buat sata ni jual daripada luar daripada Terengganu, jadi saya pun berminat lah. Saya create balik lah benda ni. Bila saya create balik ni, saya tak salah saya datang first time saya main ke KL, PWTC. Lepas tu bila saya buat benda ni, first time saya buat dah meletup lah, dia dapat sambutan. Jadi beratur panjang semualah, bla bla bla. Jadi lepas benda tu jadi satu ke macam suntikan baru lah untuk saya. Dia kata benda ni rasa boleh jual ni, dia pergi lah. Jadi saya pun konsentrate benda ni, saya daftar perniagaan apa semua, dan saya ke buat secara ke macam ke serius lah. Lepas tu daripada permulaan dulu saya buat yang pertama, saya buat memang sata ni saya guna scope tu, saya macam ni lah, saya guna scope ni. Okay. Buat untuk saya punya mall lah. Permulaan itu dah sekali saya dah buat macam sata berbentuk frozen. Lepas tu saya masukkan dalam kulit popiah. Dan terbaru ni saya ada buat masuk, saya nak buat macam proses nak buat macam macam isi burger. Selama 4 tahun berniaga, kan, ada tak zaman rasa-rasa gagal lah, malas nak buat apa-apa semua, kan? Mungkin ada tak yang mungkin tak dapat tembus pasaran ke, ada masalah modal ke apa semua, kan? Mungkin Encik Rizal boleh ceritakan kisah daripada kalau dari segi ke masalah akhirnya. Masalahnya dia bisnes ni memang tak boleh lari benda tu, kan. Cuma kalau masalah saya, sata ni cuma dari segi bahan mentah lah. Bahan mentah kita memang ikan ni memang susah sikit. Kalau musim-musim terkujur, musim-musim yang nelayan tak pergi ke laut, kan. Jadi memang saya nak dapatkan isi ikan segar susah. Bila kita guna isi yang sedia ada atau isi yang kita datang daripada negeri lain yang dia dah sejuk beku, kadang-kadang tu kita majoritinya ikan tu akan ada masalah sikit. Dia macam dia kurang fresh, kurang apa. Jadi kita makan pun kadang-kadang ada rasa gatal, rasa benda yang itu masalah lah, masalah utama lah. Lepas tu kalau lime-nya dan yang macam dia punya produk saya ni, sebelum ni logistik lah. Macam saya, barang saya ni memang 100% saya buat untuk pasaran Terengganu. Lepas tu kalau macam ada event, macam YPU buat ni, baru saya datang ke negara-negara lain. Macam baru ni saya ada pergi Singapura pun saya ada pergi ikut apa YPU, Johor, Angsana. Lepas tu kalau KL ni ada 3 tempat lah saya. Medan Mara sekali, PWTC sekali dengan Metrek. Banyak jugalah tempat-tempat yang dah dipasarkan produk ni, kan. Mungkin Cik Rizal boleh tak ceritakan sekarang ni produk sata ni ada berapa jenis yang Cik Rizal hasilkan? Kemudian sekarang ni
berapa jumlah pekerja dan juga berapa modal, berapa jumlah keuntungan bersih setiap bulan ataupun setahun ke? Benda ni ke belum meluas lagi. Jadi kalau satu saya ni ke basic je inilah yang saya goreng. Tu kalau yang untuk yang ni sejuk beku. Lepas tu yang bentuk sata popiannya. Lepas tu yang ini pun semua ada sejuk beku. Yang bergoreng pun saya dah sejuk beku. Yang popian pun, tapi yang popian ni saya sejuk beku yang belum goreng lah. Maksudnya kalau customer nak memang kena balik di floor dulu baru kena goreng lah. Diusahakan cerita. Saya kita memang family business, saya dengan wife saja lah. Pekerja lebih kurang dalam, maknanya pekerja tetap tiga orang je. Tapi yang kalau misalnya permintaan tinggi, kira ada over ni order, saya biasanya pakai orang kampung lah. Bukan pekerja tetap lah. Dari segi macam jumlah keuntungan sekarang ni? Keuntungan sekarang ni kalau basic ni kalau di Terengganu saja, bukan saya keluar daripada macam ni lah. Biasa dalam 10 ke 15 ribu bukan itu lah. Kalau event saya main macam di PUTC apa semua, untuk 3 hari saja saya boleh dapat lebih kurang dengan macam tu. Untuk 3 hari je. Kalau di sini saya mungkin saya tak pasti ya, baru hari first day. Mak biasanya kalau dia punya sata ni dekat mana pun saya pergi, saya akan buat live goreng situ. Saya bawa yang isi yang segar tu, saya goreng. Dia punya aroma dia dengan ni dia lagi naik. Jadi biasanya itu salah satu tarikan lah. Tapi di sini dia tak bagi, dia semua just yang ready to eat. Ya. Jadi saya bawa yang gini lah, saya goreng di rumah, saya bawa main sini. Okey, Cik Rizal, sebelum kita nak berpisah kan, mungkin Cik Rizal ada tak kata-kata semangat, tips yang nak Cik Rizal berikan kepada mereka yang usahawan di luar sana yang mungkin mereka ni baru nak mulakan perniagaan, mungkin mereka tengah mengalami kesusahan dalam mengusahakan perniagaan mereka, mungkin ada tak tips-tips daripada Cik Rizal kepada mereka yang nak tambah pendapatan macam Cik Rizal sendiri buat kan? Ada tak tips? Bagi kita, tip tu saya tak ada tip. Cuma benda gini lah, macam ni dunia kita. Kita anggap begitu je. Ini dunia yang kita pilih. Jadi, pahit mahu pun memang benda ni kita kena lalui juga. Macam mana benda ni, tak sebetulnya masalah ni ke mana pun akan datang. Tapi kalau macam kita macam ada masalah dari segi mungkin permulaannya mungkin sambutan tu lah, mungkin kurang dapat sambutan, tapi kita biasanya kita dah usaha semua, nasihat kita tawakal, yakin dengan produk kita biasanya insyaAllah biasanya kebiasaannya. Dan saya kira setakat itu saja untuk episod kali ini. Episod seterusnya akan kita laksanakan pada keesokan harinya. Kita jumpa dan sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.